baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu yang menggemparkan di mana Nurul Izzah Anwar dilantik sebagai penasihatnya Anwar dalam ekonomi dan kewangan Kerajaan Perpaduan. Dan hari ini, satu lagi isu yang menggemparkan yang tular di media sosial, di mana pengurusi Ahli Parlimen Wilayah Persekutuan, Jabatan Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri, disandang oleh Datin Seri Dr. Wan Azizah binti Datuk Dr. Wan Ismail. Adakah isu ini benar atau sekadar poster saja? Hari ini, isu ini telah pun dinyatakan bahwa Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia sendiri yang telah menyatakan perkara ini. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar yang terhangat pada hari ini, mohon kiranya bantu saya tolong tekan butang subscribe dan bantu juga saya tolong sharekan, war-warkan video ini kepada rakan dan keluarga anda, biar mereka tahu perkembangan terkini isu semasa di dalam channel ini. Terima kasih semua. Hari ini isu yang saya dapat, saya ambil daripada Malaysia Kini. Katanya, setiausaha politik Anwar Ibrahim, Azman Abidin, menafikan kabar angin bahwa isteri Perdana Menteri itu, Wan Azizah Wan Ismail, dilantik memegang jawatan rasmi di Jabatan Perdana Menteri. Ia berikutan laporan bahwa Anwar melantik anak sulungnya Nurul Izzah sebagai penasihatnya dalam ekonomi dan kewangan. Keputusan itu mendapat kecaman ramai termasuk pembangkang yang mendakwa ia merupakan amalan nepotisme. Bagaimanapun, Azman menjelaskan Wan Azizah tidak dilantik untuk memegang sebarang jawatan di bawah JPM. Katanya, kandungan poster yang tersebar itu juga adalah tidak benar sama sekali. Terdahulu, sebuah poster tersebar dalam WhatsApp bagi mengucapkan tahniah kepada Wan Azizah atas pelantikannya sebagai pengerusi Ahli-Ahli Parlimen Wilayah Persekutuan di bawah Jabatan Wilayah Persekutuan yang telah disusun semula di bawah JPM. Poster itu tidak mempunyai sebarang tanda tangan tetapi hanya potret Wan Azizah dan lambang jatah negara. Azman telah menjelaskan Wan Azizah hanya mempengerusikan mesyuarat dalaman di kalangan ahli-ahli Parlimen Wilayah Persekutuan baru-baru ini untuk membincangkan isu di Kuala Lumpur dan ia bukanlah di bawah mana-mana agensi atau jabatan kerajaan, katanya. Dia juga telah menjelaskan bahwa mesyuarat itu tiada kaitan dengan Federal Territories Interactive Council yang ditubuhkan kerajaan pada Disember tahun lepas. Katanya, ia dipengerusikan sendiri oleh Anwar dan hanya menjadi platform bagi ahli parlimen membincangkan isu-isu kritikal dan mencadangkan dasar pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Ini menegaskan bahwa sekretariat tidak rasmi dan yang dicadangkan itu tidak terlibat dalam sebarang dasar atau membuat keputusan tetapi semata-mata untuk menggumpul dan menyampaikan pendapat serta perbincangan ahli parlimen kepada Anwar Ibrahim. Jabatan Wilayah Persekutuan kini diketuai oleh ketua pengarahnya Rosida Jafar. Isu ini sangat-sangat menakjubkan pada hari ini, bahwa ada orang yang cuba menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Dan ada yang mengatakan istrinya beliau, yaitu Perdana Menteri ke-10, istrinya Dato' Sri Dr. Wan Azizah, dilantik pengurusi Ahli Parlimen Wilayah Persekutuan
Jabatan Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri. Siapakah gerangan manusia yang melakukan satu tindakan yang amat-amat mengelirukan buat seluruh rakyat Malaysia? Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantu saya, tolong tekan butang subscribe dan tolong juga share-kan video ini. Setakat sekian info ringkas dari saya untuk Anda semua pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal, bye-bye. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu yang tergempar di mana Khairi Jamaluddin dipecat daripada UMNO. Inilah yang telah berlaku, dan setelah KJ dipecat daripada UMNO, ramai yang mengatakan bahawa KJ mengikuti parti pimpinan Muhyiddin, dan ada juga yang mengatakan KJ mengikuti Anwar Musa. Dan apa yang dikatakan Ismail Sabri baru-baru ini sangat-sangat menggemparkan, di mana Ismail Sabri berkata pemecatan terhadap ahli UMNO itu adalah satu kesalahan yang sangat menakjubkan, dan ini salah satu keputusan yang dilakukan Ahmad Zahid Hamidi tidak munasabah dan tidak masuk akal. Apa yang dikatakan Ismail Sabri baru-baru ini, ia mengatakan terdapat kecacatan nyata dalam proses membuat keputusan memecat dan menggantung ahli UMNO. Sebagai sebuah parti yang bertamadun, UMNO mesti dilihat telus dalam membuat sebarang tindakan, katanya Ismail Sabri, bekas Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Isu ini sangat menggemparkan pada hari ini. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar yang terhangat pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan tolong share-kan video ini. Oke, baiklah. Hari ini isu yang saya dapat, saya ambil daripada Malaysia Kini. Ianya berkata, proses pecat gantung oleh UMNO cacat, kata Ismail Sabri. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri berkata terdapat kecacatan dalam proses pemecatan dan penggantungan beberapa pemimpin parti semalam. Menurut Ismail, dia tidak bersetuju dengan